Untuk flash news malam hari ini, penyanyi eksentrik Syahrini kabarnya telah menikah dengan Reino Barat di Jepang baru-baru ini. Menuai pro dan kontra di seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai di Makau. Pasalnya, Syahrini diusulkan telah merebut Reino dari teman baiknya sendiri, model dan aktris Luna Maya yang baru saja putus akhir tahun lalu dengan Reino, setelah keduanya menjalin hubungan kasih selama 5 tahun. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang justru merupakan teman Syahrini berkomentar bahwa dirinya belajar dari Luna untuk tidak mengenalkan pacar ke teman. Kabarnya karena sang pengacara tidak diundang ke acara pernikahan Syahrini. Penyanyi dangdut Iis Dahlia berkata bahwa apabila dirinya adalah Syahrini, dia akan memberitahukan kepada Luna soal Reino Barat. Netizen pun banyak yang menghujat Syahrini. Namun tidak sedikit pula yang mendukung penyanyi ekstravaganza tersebut dengan mengatakan bahwa jodoh ada di tangan Tuhan dan bukan salahnya kalau Reino justru jatuh cinta kepadanya. Sang adik pun ikut angkat bicara lewat postingannya yang seakan menyinggung dan menuduh Luna Maya berlagak menjadi korban.